السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فأو المسلمين رحمكم الله Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari. Kali ini kita masuk pada kitab Iman bab ke-14 tentang babun man kariha ayyuda fil kufri kama yakrahu ayyul nari minal iman. Yaitu bab siapa yang benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dilempar ke dalam api, maka itu termasuk cabangnya iman. Kaum muslimin rahimakumullah seperti sama-sama kita ketahui bahwa dalam sahih Bukhari itu oleh Imam Bukhari dibagi menjadi 97 kitab. Kitab pertama kitab tentang wahyu, kitab kedua kitab tentang iman. Nah, di dalam kitab tentang iman itu terdiri dari 42 bab. Bab ke-1, ke-2 dan ke-14-nya adalah bab tentang orang yang benci kembali kepada kekufuran. Seperti ia benci dilemparkan ke neraka, itu adalah bagian dari iman. Dengan kata lain, begini: iman itu cabangnya banyak sekali. Nah, salah satu cabang dari keimanan adalah benci kembali kepada kekafiran. Nah, Kebencian seperti apa yang bisa menjadi ciri dari keimanan? Itu kebencian yang sangat besar, sehingga dia itu benci seperti bencinya dia apabila dimasukkan ke dalam neraka. Dengan kata lain, kalau ada orang sudah masuk Islam, kemudian dia tidak punya rasa takut tidak punya kebencian apabila kembali kafir, imannya masih kurang, masih bermasalah. Dengan kata lain, kalau dia iman, benar-benar iman, maka dia tidak akan lagi kembali kepada kafir. Maka dia akan benci kekafiran. Dia akan membenci kekafiran. Nah, untuk menjelaskan pendapatnya ini, Imam Bukhari itu mengutip sebuah hadis yaitu hadis nomor 21. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun mangkun nafihi wajada halawatal iman. Ma Mankan Rasulullah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa man ahabba abadan la yuhibbuhu illa lillah wa kufri in Jelas ya bahwa orang-orang yang benci kembali kepada kekufuran seperti kebenciannya apabila dilemparkan ke dalam neraka itu adalah bagian dari iman hadis ini sendiri itu menjelaskan kepada kita ini sebetulnya sudah dijelaskan ya pada hadis sebelumnya itu bahwa apabila seseorang memiliki tiga hal berikut maka dia itu akan bisa merasakan manisnya iman. Iman diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sesuatu, katakanlah manisan, katakanlah permen yang rasanya manis. Nah, seseorang bisa merasakan manisnya iman apabila memiliki tiga hal. Yang pertama dia itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, salah satu cara untuk mengetes apakah cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya itu lebih besar dibandingkan kepada kecintaan kepada yang lainnya, misalnya ada pilihan. Hukum Allah mengatakan A, sementara ada hukum lain mengatakan B ketika seseorang kemudian memilih hukum yang sudah ditentukan Allah dan Rasulullah, maka insya Allah orang tersebut lebih mencintai Allah dan Rasulullah ketimbang mencintai yang lainnya. Itu, tentu itu salah satu contoh saja, tidak selalu begitu. Kemudian ciri yang kedua yaitu apabila seseorang mencintai orang lain itu tidak semata-mata mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Idealnya seorang mukmin itu kan hanya mencintai Allah dan Rasulullah. Semua yang menggerakkan dia itu semata-mata karena rasa cinta kepada Allah dan Rasul nah kalau terpaksa keimanan seseorang sedang bergeser sehingga dia mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulullah mencintai diri sendiri mencintai anak mencintai orang tua mencintai umat Islam dan lain dan lain, -lain itu ketika itu terjadi maka dia itu semata-mata tidak mencintai sesuatu selain Allah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala Maksudnya gimana? Maksudnya kita sebagai manusia biasa memang mencintai istri-istri kita, tetapi ini orang-orang yang ketika mencintai istrinya karena Allah, orang-orang yang ketika mencintai istrinya berdasarkan hukum-hukum Allah, maka orang tersebut tetap masih bisa merasakan manisnya iman. Emang ada orang yang mencintai istri misalnya. Itu tidak karena Allah. Ada. Karena apa? Nafsu birahi misalnya. Karena istrinya cantik, semok, wahenol. Dia mencintainya karena apa? Karena syahwatnya. Kalaulah istrinya sudah gak cantik, mungkin dia buang. Itu contohnya. Tetapi karena mencinta, tetapi kalau mencintai karena Allah, dia mencintai istrinya semata-mata karena Allah memerintahkan dia untuk mencintai istri. Begitupun cara mencintainya, mencintainya karena Allah. Istrinya dibelikan pakaian untuk menutup aurat, istrinya dibeli makan dengan makanan yang halal dan lain-lain. Lain. Emang ada orang yang cara mencintai istrinya itu tidak karena Allah? Banyak. Misalnya, misalnya orang-orang yang cara mencintai itu membelikan istrinya pakaian-pakaian yang membuka aura, membiarkan istrinya pergi keluar rumah dengan membuka aura dan lain-lain dan lain-lain. Lalu yang ketiga barulah ini inti yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bab ke-14 ini, yaitu rasa benci kembali kepada kekufuran. Tetapi bukan sembarang rasa benci kembali kepada kekufuran. Rasa kebenciannya tersebut terus menggunung terus menggunung sehingga sebesar kebenciannya apabila dimasukkan ke dalam api neraka. Dengan kata lain, Imam Bukhari di sini ingin menegaskan bahwa salah satu ciri iman itu adalah adanya rasa kebencian kembali kepada keku kekufuran mudah-mudahan bermanfaat mari kita ulangi hadisnya sekali lagi sekali lagi hitung-hitung sambil ngapalin ya salah sun mangkun nafihi wajada halawatal iman mangkan allahu wa rasuluh ahabba <-tuh> ilaihi mimma waman ahabba abdan Illa lillah, wa fil -kufri bin -nari. tiga perkara apabila seseorang memiliki tiga perkara tersebut maka dia akan bisa menemukan manisnya keimanan yang pertama apabila Allah dan rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya yang kedua apabila seseorang mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Lalu yang ketiga seseorang yang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Dari kekufuran tersebut seperti kebenciannya apabila dilemparkan ke dalam api neraka. Rabbana minna innaka antas alim wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh